pertama berjumpa saya berada di Otten Cafe, dia menyediakan peralatan kopi jika Anda ingin buka coffee shop. Lokasinya di Bewok Gajah Mada, di lantai dasar belakang Hotel Holiday Inn. Ya, Mas, gimana nih, Pak? Apa? Produknya apa aja nih? Ini kita banyak sih lebih ke home brewer sih, Kak. Bisa orang membuka kafe ya? Iya, buat rumahan juga. Karena kita kafenya kita kan waktu itu kopi sendiri. Jadi sini dia home brewer. Oh, ini yang home. Kalau misalnya orang buat kafe shop itu ada juga. Kalau yang home mulai dari mana? Banyak sih, seperti ini ada fanpress. Bisa jelas. Ini yang buat biji giling ya? Bentar. Ini yang biji giling, bisa jelasin, Pak? Ya ini buat bikin espresso nih, kayak bikin cappuccino, latte, cuman latte manual, nggak pakai mesin. Seperti itu sih kalau ini. Sebenarnya sih ada. Panas sudah, jadi. Sebenarnya juga ada yang otomatis ya. Ada. Ini harganya berapa? Mahal. Mulai dari 2.600.000 saja. 2.600.000 Kita juga ada. Ini 2 juta yang ini. Iya. Ini yang favorit nih, espresso. Oh. Kalau ini? Itu Bellman, jadi dia bikin espresso juga manual, cuma dia panasin di atas kompor gitu. Tapi masih ada yang beli, juga. Tapi sekarang orang beli yang otomatis kali. Relatif sih banyak. Ini Otten self service. Oh ini ya, seduhnya udah selesai seduh ya, kelasnya. Ini kopi sih. Oh. Filter. Oh. Oh ini apa? Espresso cuma portable. Portable. Ini bisa buat traveling di luar mana? Kocok-kocok. Jadi seduhnya gimana? Susunya sini. Nggak pakai susu sih, nanti di bawah. Oh susu. Ini kopi aja di sini. Apa yang biasa nanti ya? 18 gram nanti. Siapkan aja full segini. Ini bawahnya baru tuh di cangkirnya kasih es batu pakai SKM. Kalau yang ini? Ini buat puring, buat kettle biasa, nggak air. Dia buat manual brew sih. Bean juga nih. Ini apa? Kopi apa nih? Ini namanya Creme Espresso, itu salah satu brand komersial. Ini Arabica atau apa? Oh, blend di Arabica Robusta, di blend juga. Oh, di blend. Jadi hasilnya gimana tuh? Wangi ya? Lebih sesuai dengan profilnya sih, dia lebih coklat, karamel dapat. Oh, coklat. Kremanya juga sirupi. Jarang ya, biasanya Arabica main. Dan ini salah satu bestseller sih. Ya, mahal enggak gini? Mahal. Murah cuma 100.000 aja per gram. Enggak mahal loh. Ini satu kotak ini. Makanya banyaknya kalau kafe-kafe yang langganan sama kita pakai kremes gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buka kafe, beli alatnya kopi segini sih yang dibutuhkan. Karena kan ini basic experience juga. Ini kayak gini berapa duit? Ya ini mesin nota total data sekitar 40 juta. 40 juta. Dari mana punya nih ya? Itali. Orkestral. Orkestral. Dia tipenya nota. Kalau pokoknya kalau gini-gini Itali ya. Oh ini yang buat ini ya? Buat giling. Giling. Ini dari Jerman sih. Jerman. Malconic. Iya. Mahal kan ya? Nah, paling bagus dan paling mahal. Sekitar 50 juta. Ini. Gila gini. Lebih mahal ini daripada itu. Iya. Speknya beda. Jadi kalau kita mau buka kafe cukup dua alat ini aja ya? Ya cukup. Cukup itu satu atau mesti dua? Tergantung. Kalau misalkan kita cuma pokoknya espresso base doang ya ini cukup sih. Tapi kalau kayak ada manual brew, slow bar-nya. Wah kalau mau kopi mau lengkap ya? Iya. Nah, ini. Kalau ini? Ini sama, ini yang tadi home brewer juga. Ini yang sedang di rumah ya, manual. Espresso. Iya. Oh, ini jenis kopi-kopinya ya. Mandeling, Toraja. Flores, Bali. Vinci. Lintong mana ya? Java Ciwide, Gayo, Cremo Espresso. Ini yang mix antara Arabica dan Robusta. Ini yang jarang nih, the best. Nah, yang gini harga berapa, Pak? Mulai dari 65 sampai 95.000. Oh, standar ya. Nah, ini buat apa? Campur ini campurannya ke kopi ya? Kopi susu, pakai latte vanilla, donut. Ini sama juga sirup, kan beda brand aja. Sirup.